Okey, untuk video saya pada kali ini, saya nak tunjuk cara-cara untuk menukar filter di dalam tangki minyak petrol. Pertama, kita longgarkan skru di sekelilingnya saiz 12 menggunakan spanner ratchet. Seterusnya, kita dah boleh angkat itu punya tangki minyak, tergoyang-goyang sikit. Okey, dekat bawah ni ada macam hose. Kita longgarkan hose tersebut. Okey, yang klip merah tu ialah hose minyak turun ya. Yang lain tu hose wire. Okey, untuk buka hose minyak tu dia rumit sikit. Kita kena cungkil benda merah tu baru kita boleh tarik keluar. Okey, untuk buka klip merah ni kita perlu kopak sikit dengan screwdriver mata lepe tu, tolak-tolak sikit baru dia boleh dicabut ya dan boleh ditarik. Okey, sebelum korang cabut ni, pastikan korang ambil gambar atau video dahulu sebab bila untuk pemasangan nanti, pastikan posisi dan keadaan semua sama seperti mana kita buka. Nak pasang balik mesti sama macam tu. Direction dia punya direction dan sebagainya. Okey, dekat filter lama ni memang susah sangat nak buka. Saya menggunakan pelayar untuk hancurkan dia punya klip tu lah. Jadi dia kerja jadi mudah. Terima kasih kerana menonton. Itu saja perkongsian dari saya. Selamat mencuba dan assalamualaikum dan bye-bye. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.